Dua rumah panggung di Dusun Cabu, Kelurahan Ompa, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, hanyut terbawa derasnya air, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021. Itu setelah Sopeng diguyur hujan sejak Minggu, tanggal 5 Desember tahun 2021. Sungai Lawo yang membelah Kelurahan Ompa, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, tidak mampu menampung debit air. Akibatnya, air meluap dan menyeret rumah yang ada di pinggirnya. Ada dua rumah hanyut, satu milik Laupe, yang lainnya milik Herman Wijaya. Detik-detik rumah panggung itu terbawa arus, terekam video amatir warga, beredar di media sosial dan grup WhatsApp. Tampak dalam video, rumah panggung tersebut hanyut hingga ke jembatan. Karena terus didesak arus, rumah panggung yang tersangkut di jembatan itu akhirnya hancur berkeping-keping. Puing-puingnya lalu berhamburan diterjang arus. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Sopeng, kedua pemilik rumah sempat menyelamatkan diri sebelum arus menghanyutkan rumah mereka. Kepala Bidang Logistik BPBD Kabupaten Sopeng, Rohyanti mengatakan, selain menghanyutkan dua rumah warga di Kecamatan Lalabata, banjir juga merendam puluhan rumah lainnya di Desa Belo, Kecamatan Gandra dan di Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri. La ilaha illallah.